Bangunan pasar perdesaan yang berada di Kelurahan Bram Hitam, Kecamatan Bram Hitam tampak tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Sekira 2 tahun dibangun, pasar tersebut tampak belum juga ditempati para pedagang. Bangunan pasar perdesaan yang merupakan bantuan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan program revitalisasi tahun 2016 lalu. Menghabiskan biaya sekira 1 miliar rupiah lebih, saat ini kondisi pasar Bram Hitam memprihatinkan. Selain dinding bangunan yang retak, atap bangunan bocor, lantai bangunan juga terlihat tidak terawat. Ketua RT 10 Kelurahan Bram Hitam Hidup Ramadan mengatakan, dari mulai dibangun hingga kini, bangunan pasar perdesaan ini belum juga difungsikan. Ramadan menambahkan tidak difungsikannya pasar ini akibat lokasi pasar yang sempit dan bangunan yang terkesan asal jadi. 2 tahun lebih sudah, jadi masyarakat itu yang berjualan itu mau tempat di sini nggak sesuai. Tidak sesuainya apa tuh? Tidak sesuainya dengan tempat yang diadakan oleh pemerintah ini, tempat ini kecil. Nah, sedangkan pasar kita yang ada di tepi jalan itu kan orangnya ramai, nak dimasukkan ke sini nggak mungkin. Makanya para pedagang nggak mau dia. Nah. Mungkin ada dah harapan kita ke pemerintah seperti apa nih? Nah, itu kita nggak tahu kan. Nah. Harapannya apa? Harapan kita sama pemerintah, kalau bisa, kalau untuk bikin pasar, bikinlah pasar serbaguna. Hal senada juga diungkapkan seorang warga Kelurahan Bram Hitam, Sahrudin. Akibat tidak difungsikannya bangunan pasar Bram Hitam pada malam hari, lokasi ini dijadikan tempat berkumpul muda-mudi Bram Hitam yang disinyalir melakukan hal yang tidak senonoh. Kalau tanggapan kita sebagai masyarakat, kayaknya mubazir lah kayak Indonesia sia bangunan tidak ditempati. Sebenarnya kalau setahuan Bapak, kenapa warga tidak mau menempati ini, Pak? Kalau dipindahkan pun, aku rasa tempat ini tidak mencukupi, Pak. Kecil, sedangkan penggunanya kan ramai. Harus dikaji dulu gimana penggunanya, gimana kan? Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.